Ya, halo teman-teman Anugrah Sport. Pada video kali ini saya mau liatin ke teman-teman, saya mau pasang grip. Ya, ini yang terbaru di toko Anugrah Sports. Kita ada stok GR263. Ini harganya cukup lumayan. Untuk sekarang harganya 40.000. Ya, kalian tapi cek lagi nanti untuk harga grip ini ya. Siapa tahu naik ataupun gimana, nanti kalian cek di link di bawah harganya untuk yang pas kalian lihat video ini. Tapi pas saya buat video ini harganya 40.000 per piece, jadi cukup lumayan, lebih mahal daripada AC102. Ini kelasnya, mungkin kelasnya sekelas Kimoni dan teman-teman ya. Ini ya, 40.000 per piece, jadi satu untuk satu raket. Nah, ini saya mau pasang di raket yang spesial juga. Ini thruster Chinese New Year Tiger ya, dari Victor. Ini pesanan dari Medan ya. Nih, pakai box, jadi dia memang special edition untuk Chinese New Year ya. Nih, baru saya senarin pakai Ultimax tarian 26 ya, cukup oke ya. Ini pertama, karena saya mau pasangin cushion wrap supaya empuk, kita buka dulu ya, supaya nggak licin. Kalau nanti dipasang cushion wrap tapi plastiknya masih ada, biasanya nanti ada keluhan licin. Nah, untuk menghindari itu, ini saya bongkar aja. Ini ya, plastik yang di sini. Benernya selera aja, pasang grip nggak ada bener salah ya. Nih, yang pertama kita pasangin cushion wrapnya supaya nanti jatuhnya empuk dipegang. Ya. Minta grip bawaannya dibawain aja katanya. Pasang cushion wrap. Cushion wrap juga sudah tersedia, jadi teman-teman kalau mau beli jangan lupa klik link di bawah, nanti saya kasih link cushion wrap, link overgripnya ya, biar nggak raket-raket melulu. Karena aksesoris-aksesoris seperti ini nih penting kalau teman-teman kalau gripnya, raketnya bagus, gripnya nggak enak juga kan percuma ya, nanti pegangannya nggak enak, jadi harus rata. Supaya nggak terlalu tebel, kita dua kali aja. Nah, oke, ini kita buka gripnya ya, GR263 anti slip. Saya ini juga pertama kali masang, jadi biar kita lihat, nanti juga bakal kita cobain. Nih ya, kalau overgrip pastinya tipis dan gak ada perekatnya. Kalau kalian bilang kalian biasanya pakai yang ada perekat, itu namanya replacement grip. Kalau teman-teman yang suka pada tebel-tebel ya, kita bongkar. Ini warnanya macam-macam, masih tersedia banyak teman-teman kalau mau order. Ini spek atas dari grip ya ini. Saya pasang. Mantap, enak banget nih harusnya ya. Anti slip memang lebih keset nih kalau menurut saya. Nah, ini udah jadi memang semuanya senada, warna merah semua ya, warna hoki merah ini, warna hoki.
Tunggu saya cari guntingnya dulu. Ya teman-teman, ini udah ada guntingnya ya. Saya potong kayak gini supaya rapi ya. Kita pasang perekatnya terakhir. Ini untuk pengunci. Nanti kalau kalian mau speknya, kalian lihat aja di foto Tokopedia saya. Ya. Ini spek tinggi kalau pasang grip. Nah, ini udah kita pasang perekatnya. Pelan-pelan aja. Ya, udah jadi. Jadi ini tinggal ya, empuk enak gripnya. Kalian bisa coba kalau mau beli. Ini tinggal saya kirim ke Medan. Nah, nih, udah selesai semua. Tinggal kita kirim ke Medan. Ya, nanti dapat boxnya juga ini, dapat kartu dari Victor. Ya, teman-teman kalau yang mau beli raketnya juga bisa hubungi saya. Kalau nggak punya Tokopedia atau Shopee, bisa WA saya aja di 085 75 50 69. Nah, nanti nomornya saya taruh bawah aja ya, untuk pembelian aja ya, nomor WA. Enak kok ini ya, menurut saya ini grip paling oke. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kita bakal ketemu di video lain-lainnya. Terima kasih.